Sementara Wakil Presiden terpilih Gibran Rekabuming Raka berkunjung ke kediaman Khofifah Indar Parawansa di Surabaya. Selain silaturahmi, Gibran juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang mendukungnya dalam Pilpres lalu. Wakil Presiden terpilih Gibran Rekabuming Raka hadir dalam rangka silaturahmi bersama Khofifah dan masyarakat di Jawa Timur. Dalam kesempatan ini, Gibran menyampaikan terima kasih kepada para tokoh yang telah optimal mendukungnya di Jawa Timur. Gibran menegaskan, sebagai timbal balik atas pemenangan di Pilpres, Gibran akan all out memenangkan Khofifah Emil di Pilkada Jawa Timur dan meminta mesin pemenangnya untuk tetap panas dalam memenangkan Khofifah. Gantian saya yang membantu Bu Khofifah dan Pak Emil dan saya mohon Bapak Ibu semua mesinnya tetap dipanaskan. Jadi kita doakan yang terbaik untuk beliau berdua. Sebetulnya tidak hanya pada kepentingan-kepentingan Pilgub dan Pilpres, tapi kami berharap bahwa Jawa Timur itu betul-betul menjadi center of gravity dari Indonesia. Di sisilah dilahirkan konsep Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrua. Gibran berharap pemerintah pusat bisa bersinergi dengan pemerintah daerah, khususnya Jawa Timur, untuk mewujudkan Indonesia emas dan mewujudkan Indonesia makmur dan sejahtera. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan.